Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Terkini, kerajaan telah mengeluarkan kenyataan mereka berkenaan sasaran mereka untuk menawarkan perkhidmatan internet yang lebih pantas kepada semua. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, pihak kerajaan akan berusaha untuk menggandakan penawaran kelajuan jalur lebar pada harga yang lebih mampu milik, iaitu separuh harga berbanding hari ini. Bagi Maxis pula, mereka telah memperkenalkan penawaran pelan Maxis Family Roam yang baru yang mengkhususkan kepada pengguna talian perkongsian. Dengan penawaran ini, pengguna pelan Maxis One boleh menikmati beberapa ciri menarik ketika melakukan perayawan di negara sekitar Asia Tenggara pada hanya RM38 sehari. Huawei Nova 3e pula telah hadir ke pasaran tempatan secara rasmi. Peranti yang dilengkapi dengan Android 8.0 Oreo bersama antara muka EMUI 8.0 ini juga hadir dengan pemproses High Silicon Kirin 659 serta sokongan pengencasan pantas. Telefon pintar ini akan mula dijual pada 25 Mei kelak dengan harga RM1,399 dan akan menerima penawaran harga istimewa iaitu RM1,230 pada 31 Mei. Huawei Tripod Selfie Stick yang berharga RM68 juga akan disertakan secara percuma untuk setiap pembelian. Selain itu, telefon pintar Honor 10 juga telah dilancarkan di pasaran Malaysia dengan rekaan skrin 5.84 inci dan takuk pada bahagian atas skrin. Peranti ini juga dilengkapi dengan chip Kirin 970, sistem operasi Android 8.1 Oreo bersama antara muka EMUI 8.1. Pada asalnya, ia dijual pada harga RM1,659 dan rebat RM100 akan diberikan kepada pembeli yang membuat pembelian antara 24 Mei hingga 31 Mei kelak. Akhir sekali, Instagram telah menambah ciri baru yang membolehkan pengguna untuk membisukan akaun pengguna yang lain sekaligus membuatkan perkongsian mereka tidak akan dipaparkan pada garis masa dan pengguna tidak perlu untuk unfollow sesuatu akaun berkenaan. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Aida Kamalia untuk Amans.